hingga 2 petang, jumlah penduduk terjejas banjir di Johor masih kekal 116 orang daripada 25 keluarga di 2 PPS di Keluang dan Batu Pahat. Kau di bilik? Yang melanda bahagian barat Tanjung dan Sabah dijangka berterusan hingga... Dah tak ada cerita lain lah. Bosan lah. Dekat Malaysia ni, banyak sungai. Kalau tercemar, buka paip kat rumah kita ni, ada je air bersih. Menurut Muhammad Nisham, kenaikan suhu ekoran kebangan hujan pada masa akhir di Sun Timur Laut. Tukar siaran. Ayah, ayah tahu tak? Ni semua salah ayah dan semua orang yang tak peduli pasal hal ni. Pokok-pokok kena tebang. Kilang-kilang lepaskan asap dan buang toksik merata-rata tempat. Akibatnya, cuaca dah jadi tak menentu. Tanah-tanah jadi kering kontang dan cuaca jadi panas je. Banjir sana sini dan habis rosak semua benda sebab banjir ni. Sungai pula jadi kotor ayah. Tak macam dulu lagi dah. Air bersih nanti susah nak ada dah ayah. Macam mana hidup adik masa depan nanti ayah? Adakah lagi air bersih untuk adik ayah?